السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبين بيد رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كنت ماسك بشدي بركة كمالي pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian fikih muamalah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian riba. Sekarang kita masuk ke materi riba fadl pertemuan yang pertama. Insya Allah sudah terlihat ya pertanyaannya. Baik. Riba fadl bagian pertama. Kita di sini akan seperti biasa ya, ada pengantar, kemudian macam-macam riba sebagai pendahuluan, kemudian kita langsung masuk ke pengertian riba fadl, kemudian dalil-dalil haram riba fadl, kemudian ketentuan barang ribawiyat riba fadl, pengecualian dari barang ribawiyat ya pada riba fadl. Baik, kita langsung masuk ke pengantar. Ya, setelah kita mengetahui akan hukum riba, lalu persoalan seputar riba, kita sudah bahas kemarin berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan riba dan juga persoalan yang berkaitan dengan riba. Nah, berikut syubhatnya juga. Ya, kita sudah juga membahas tentang syubhat riba. Ya, apakah riba itu hanya pada uang saja, tidak pada barang? Kita sudah jawab, bahwasanya juga termasuk ada pada barang. Dan macam-macamnya. Sekarang kita akan membahas riba lebih terperinci, yakni satu persatu. Kita akan membahas mulai dari seksama ya. Kita akan membahas secara seksama mulai dari riba fadl. Ya, riba itu ada dua, ada riba fadl sama riba nasi'ah. Sekarang kita akan bahas khusus berkaitan dengan riba fadl, insya Allah, beserta turunannya. Macam-macam riba. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa riba itu ada dua, ada riba fadl, yaitu terjadi pada barang, ya, 6 barang ribawiyat. Nah, ini namanya 6 barang ribawiyat. Ya. Yaitu pada perak, emas, ya termasuk juga mata uang kertas, kemudian ada kurma, ada gandum, ada garam, ada jewawut, ya, atau semacam serealial, ya. Barley. Kemudian juga riba terjadi pada barang, terjadi pada utang piutang, ya, pada nasi'ah, yaitu pada uang. Misalkan tadi ya, pinjam 100, dikembalikan 110. Nah, ini 10-nya nih riba, 110 ribunya riba. Nah, kemudian juga kita, nah ini ya, seputar riba masih. Kita sudah membahas bahwasanya pengertian riba secara umum. Riba huwa kullu ziyadatin. Ya, riba adalah setiap tambahan li ahadil muta'aqqidain yang diberikan kepada salah satu dari pihak yang berakad fi aqdil muawadhati, ya, dalam akad komersial atau akad jual beli, akad pertukaran, min ghairi muqabilin, tanpa disertai dengan kompensasi terhadap tambahan yang diberikan itu. Jadi ada dua orang, ada si A dengan si B, ya, melakukan pertukaran barang, ya, atau pertukaran mata uang. Kemudian salah satu dari keduanya ini memberikan tambahan. Nah, tambahannya ini tidak cuma-cuma ya, tambahannya ini diberikan begitu saja tanpa si satunya lagi memberikan kompensasi dari tambahan tersebut. Ya, berupa misalkan berupa tambahan juga, misalkan 10.000 ditukar dengan misalkan 20.000 ditukar dengan 1 dolar. Ya, atau bukan itu, mohon maaf. Misalkan 10.000 ditukar dengan 5.000-an 2. Nah, itu kan normal loh. Nah, cuman ini ditukar dengan 5.000-an 3. Nah, ini kan nggak normal. Nah, 5.000-an yang ketiga itu ya, yang jadinya 15.000, nah 5.000, 5.000-nya itu merupakan kompensasi pemberian yang nggak ada padanannya dengan 10.000. Sehingga tadi ada pertukaran yang tidak seimbang ya, antara 5.000 antara 10.000 dengan 15.000. Yang 5.000 ini apa nih? Nah, padanannya dengan 10.000 kan nggak ada. Seharusnya kalau kalau mau kayak gini ya 15.000 dengan 15.000 gitu. Nah, itu kalau bisa. Tapi kalau 10.000 dengan 15.000 itu namanya
ada tambahan, tapi tidak ada kompensasi ya. Itu riba fadl. Nah, ini kita akan bahas riba fadl. Nah, kemudian ini tarif ini mencakup dua jenis riba ya, riba fadl dan riba nasiah. Suaranya cukup jelas atau gimana? Cukup jelas ya. Jelas, Ustaz, jelas. Au huwa ziyadatu fi muqabilil ajali. Atau riba itu adalah tambahan yang diberikan karena masalah tenggat waktu. Nah, ini riba yang jenis kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu riba adalah tambahan yang diberikan karena masalah tenggat waktu. Jadi dikarenakan ada waktu ya. Misalkan tadi ya meminjam 10.000 nanti akan dikembalikan bulan depan. Nah, karena dikembalikan bulan depan maka dinaikkanlah dikarenakan ada pengembaliannya tadi ada masa tenggat waktunya. Dikembalikannya dengan tambahan ya. Nah, tambahannya itu riba. Ya, seperti itu ya. Jadi dikarenakan masalah waktu. Nah, ini pengertian riba secara umum. Nah, ini ada di kitab Asy-Syarikat fi Syariatil Al-Islamiyah wal Qanun Al-Wadi. Syarikat di dalam syariat Islamiyah dan juga dalam undang-undang positif. Pengertian riba fadl, nah ini pengertian riba fadl secara khusus. Riba fadl itu apa? Riba huwa kullu ziyadatin li ahadin muta'aqqidain fi 'aqdin mu'awadhah min ghairi muqabilin. Ya, riba fadl itu biasa dikatakan riba buyuk, ya, riba pada jual beli. Tarif pengertian ini adalah definisi dari riba fadl. Ya. Riba adalah setiap tambahan yang diberikan kepada salah satu dari pihak yang berakad di dalam akad komersial tanpa disertai dengan kompensasi itu terhadap tambahan yang diberikan. Yang terjadi pada 6 barang saja ya, emas, perak, yang termasuk mata uang ya, kertas, gandum, jua wood ya makanan serealia, barley, kemudian garam dan juga kurma. Nah, ini barang-barang ribawi. Nah, ini hati-hati nih ketika punya barang-barang ini, kalau melakukan aktivitas jual beli, nah itu harus diperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan barang ribawi. Nah, dalil keharaman riba fadl ya, dalil keharaman barang ribawi atau riba fadl secara umum. Nah, dalilnya nih, al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin, fa'idha khtalaqat hadhil asnafu, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana yadan biyadin. Hadis riwayat Muslim. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jiwawut ditukar dengan jiwawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus misal sama dan tunai. Nah, ini kalau sama jenis itu harus misal sama dan tunai. Beratnya, nominalnya itu harus sama. Ya, ketika 2 kilo, 2 kilo. 10 ribu, 10 ribu. Tapi kalau jenis-jenis ini berbeda, ya fa'idha ikhtalafat hadhil asnafu, maka boleh kalian tukar ya atau jual sesuka kalian asalkan harus tunai ya tidak boleh ada penundaan ya fabihu kaifasyitum tidak tanda ya dan jadi nah ini kalau beda jenis maka syaratnya satu aja yaitu harus kontan nah tapi kalau kalau sama jenis itu syaratnya dua harus sama dan kontan nah, tapi kalau beda jenis dia boleh tidak sama ya maksudnya nominal sama misalkan 10.000 atau tadi ya 17.000 ditukar dengan 1 dolar atau 20.000 ditukar dengan 1 dolar ya atau 1 gram emas ditukar dengan 3 gram perak misalkan. Nah itu boleh asalkan kontan ya harus kontannya itu apa tidak boleh ada penundaan delay kemudian nah ini masih dalil keharaman riba fadl Faqala inni sami'tu Rasulullah SAW yanha 'anil bayyi dhahab bidhahab wal wariq bil wariq wal burru bil burri wal burri bil burri
wa syairi bi syairi wa tamri bi tamri wa milhi bi milhi ila sawa'an bi sawa'in mithlan bi mithlin ainan bi ainin faman zada aw istazada faqad arba faradda an-nasu ma kanu akhadhu. Maka Ubadah bin Somit berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW melarang pertukaran emas dengan emas, mata uang perak dengan mata uang perak, gandum. Ya, jadi warik itu fiddah sama warik ya. Artinya sama-sama perak kan. Cuman warik ini dalam bahasa Arab itu khusus penggunaan bagi perak yang dijadikan mata uang. Gitu ya. Tapi kalau fiddah itu umum. Bisa mata uang, bisa bukan mata uang. Nah, ini hadisnya lebih spesifik lagi ya. Terhadap mata uang. Dengan mata uang perak ya. Mata uang perak dengan ditukar dengan mata uang perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Kecuali harus sama takarannya. Ila sawaan bisawain. Mithlan bi mithlin. Harus misal. Dan ya dan ainan bi ainin. Ya, maksudnya ya dan bi yadin. Ya, harus kontan. Siapa saja yang menambah, ya faman zada, atau meminta tambah, awistazada, maka dia telah melakukan riba. Fakot arba. Farad dan nasu makanu akhadu. Maka orang-orang itu harus mengembalikan. Nah ini dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya kalau melakukan pertukaran itu nggak boleh terjadi kecuali dengan adanya dua syarat. Yang pertama harus sama dan kontan. Ya. Harus semisal dan juga kontan. Nggak boleh berarti kalau misalkan apa namanya tidak semisal sekilo kurma dengan sekilo kurma anjua dengan 2 kilo kurma kosim, nah itu nggak boleh juga begitu ya, 1 gram emas dengan 2 gram emas, nah itu juga nggak boleh karena nggak semisal, juga harus kontan ya, berarti hari itu juga ya ada emas segram, hari itu juga harus diserahkan ada emas segram, ya nggak bisa dia menunda ya. Ya udah nanti saya kasih emasnya besok hari, nggak bisa kayak gitu. Atau nanti sejam lagi, nggak bisa juga kayak gitu. Atau ini 1,5 gram dulu nanti sisanya saya kasihkan lagi, itu juga nggak bisa kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam hadis ini ya bagi siapa saja yang udah terlanjur atau udah melakukan seperti itu, maka nah, ini ada tata cara untuk terbebas dari riba, yaitu apa? Farod dan nasu makan wa akhadu ya. Maka orang-orang itu harus mengembalikannya. Jadi ketika dia melakukan riba, ya taubatnya itu dengan apa? Dengan mengembalikan harta ribanya kepada yang punyanya. Nah, misalkan ya si A sama si B punya apa melakukan transaksi utang apa namanya pertukaran ya. Misalkan pertukarannya antara uang rupiah dengan uang rupiah lah. Ya, uang rupiah dengan uang rupiah cuman beda nominalnya. Nah, maka ketika beda nominalnya, ya, maka itu harus dikembalikan ya kelebihan dari perbedaan nominal tersebut. Misalkan antara 100.000 dengan 110.000, nah 10.000-nya ini bukan haknya si B nih, nah, maka harus dikembalikan kepada si A, ya. Nggak boleh atau menolak gitu. Maka tadi syarat terbebas dari harta ribanya adalah harus mengembalikannya. Dalam Quran juga disebutkan ya, faman. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf ya wa amruhu ila Allah. Maka siapa saja yang sudah bertobat dari harta riba, maka falahu ma salaf. Fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka baginya yang sudah berlalu fa amruhu ila Allah, maka nanti Allah akan perkaranya urusannya itu diserahkan kepada Allah. Yang maksud pertobatannya itu nanti Allah yang akan menerima atau tidak menerimanya. Ya. Baik. Kemudian, nah ini dalil haramnya riba fadl yang selanjutnya ya. Rawi Bukhari fi sahihi an min tariq ibn Shihabin an Malik ibn Ausin akhbarahu annahu iltamasa sorfan bi mi'ati dinarin fada'ani Talhah ibn Ubaidillah fataraawadna hatta istarafa minni fa akhadha al-dhahabu yuqallibuha fi yadihi thumma qala hatta ya'tiya khazani min al-ghaba wa Umar yasma'u dhalik fa qala wallahi la tufarikhu hatta ta'khudha minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhahabu bil-dhahabi riban ila ha'a wa ha'a wa sha'iru bi sha'iri riban ila ha'a wa ha'a
Watamru bitamririban ilaha waha. Ya. Nah, bahwa Malik bin Aus melakukan transaksi pertukaran mata uang sebesar 100 dinar dengan Tolha, ya, dengan Tolha bin Ubaidillah. Jadi ada sahabat Malik bin Aus, ya, atau ada ya, Malik bin Aus itu melakukan pertukaran transaksi dengan Tolha bin Ubaidillah sebesar 100 dinar. Ya, kemudian ya tadi melakukan tawar menawar ya sampai terjadi transaksi pertukaran mata uang dengan Malik bin Aus. Kemudian Tolha mengambil emasnya lalu melihat-lihatnya, memeriksa emasnya. Kemudian dia berkata, tunggu sebentar ya sampai datang bendaharaku dari hutan ya. Hatta yatia khazini minal qoba ya, sampai bendaharaku datang dari hutan. Dan Umar mendengar percakapan tersebut antara mereka itu ya, transaksi tersebut. Maka Umar berkata, demi Allah, wallahi la tufarriqu, demi Allah kamu ya Malik bin Aus tidak boleh berpisah sampai kamu mengambilnya dari Tolha. Hatta ta'khudha minhu, sampai mengambil emas itu dari Tolha. Rasul bersabda ya, karena kalau Rasulullah SAW, nanti Umar menceritakan apa yang pernah Rasul sabdakan dahulu. Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban ilaha wa ha'a. Emas ditukar dengan emas itu riba, kecuali dilakukan dengan kontan. Ya. Wasyairu bisyairi riban ilaha an wa ha'a. Juwawut ditukar dengan juwawut itu riban, riba, kecuali dilakukan dengan kontan. Ya. Watamru bitamri riban ilaha wa ha'a. Kurma ditukar dengan kurma itu riba, kecuali dilakukan dengan kontan, ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini semakin jelas kepada kita akan nggak boleh dia berpisah sampai diserahkan dulu itu. Ya, ini maksud dari kontan ini, penjelasannya di sini lebih jelas gitu. Jadi yang dimaksud dengan kontan itu apa? 100 dinar ya, itu harus ditukar dengan 100 dinar juga. Harus pertukaran saat itu juga. Nah, maka di sini ketika ada orang ya yang menunda pertukarannya itu, bahkan cuma mengatakan tunggu sampai bendaharaku datang dari hutannya. Maka si Umar ya, atau sahabat Umar ini benar-benar berpegang teguh pada sabda Rasul ya, nggak boleh Malik bin Aus nih pergi nih berpisah sampai dari Tolha, karena ya kalau ketika udah berpisah nih keluar dari majelis akad ya. Pokoknya tahan dulu, nggak boleh ada yang berpisah dulu sampai Malik bin Aus ini mengambil ya, apa namanya, harta tersebut dari Tolha bin Ubaidillah. Tadi karena si apa namanya bendahara yang Tolha ini masih di hutan, ya, sedangkan Tolha ini udah di luar hutan, kemudian bertemu dengan Malik bin Aus ya. Kemudian Malik bin Aus ini tadi ya membawa uang 100 dinar, kemudian tawar menawar lah sama Tolha, kemudian si Tolha ini tertarik dengan 100 dinarnya Malik bin Aus. Nah, kemudian Tolha ini kan nggak bawa uang, uangnya ada di bendaharanya. Kemudian bendaharanya masih di belakang nih. Dia bilang tunggu dulu ya, bendaharaku sampai datang. Nah, ini Umar nih harus ingin memastikan bahwasanya Malik ini benar-benar nggak boleh, harus menunggu ya, benar-benar nggak boleh berpisah sampai harus diambil ya, apa namanya, pertukarannya itu kepada Tolha, apa namanya, uangnya itu dari Tolha, ya, emasnya itu dari Tolha. Maka kalau misalkan berpisah, kemudian Tolha itu masih ada tanggungan kepada Malik, maka itu merupakan riba. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu khusus namanya ribayat ya. Riba dikarenakan nggak kontan. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau jumhur ulama mengatakan ini riba fadl ya, masuk riba fadl. Nah, ini semakin jelas bahwasanya yang dimaksud dengan kontan itu adalah tadi ya, harus dalam satu majelis akad offline, nah gitu. Offline, dan juga tidak boleh yang namanya ada penundaan ya. Meskipun itu hanya beberapa saatnya, itu kan berapa lama sih menunggu orang yang ketinggalan, kan nggak lama kan, maka itu dengan waktu yang tidak lama aja tetap tidak boleh ya, apalagi berhari-hari. Nah, itu lebih parah lagi, seperti itu. Nah, ini sama ya, ya, adz-dzahabu adz-dzahabu bil warid riban ilaha an wa ha'a, wal fiddatu bidz-dzahabi riban ilaha an wa ha'a, wal burru bil burri riban ilaha an wa ha'a, ya, faman zada wa istazada faqad arba. Emas ditukar dengan emas ya, emas ditukar dengan mata uang perak itu riba, kecuali
dilakukan dengan kontan, ya. Adzahabu bilwarik riban, ya. Emas ditukar dengan mata uang perak itu riba, kecuali kontan. Walfiddo bilzahab, ya. Emas ditukar dengan perak itu riba, kecuali harus kontan. Walburu bilburi riba, ya. Gandum ditukar dengan gandum riba, kecuali harus kontan. Faman zada wistazada faqad zada. Siapa saja yang menambah atau meminta tambah, maka itu terjadi yang namanya riba, atau dia telah melakukan riba, ya. Ini hadis riwayat Imam apa hadis riwayat Malik, ya. Imam Malik hadis sahih. Nah, ini ketentuan riba fadl yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, jika sejenis barang, misalkan apa? Emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak, kurma ditukar dengan kurma, atau rupiah dengan rupiah, maka ketentuannya ada dua. Yang pertama, kuantitasnya, nominal atau takaran atau timbangan harus sama, tidak boleh beda. Sekilo sekilo, 10.000 10.000, 100.000 100.000. Kedua, harus kontan, tidak boleh kredit dan online. Maksudnya harus kontan, maksud konsekuensi harus kontan itu tidak boleh kredit, ya, karena kalau kredit itu kan nggak kontan. Nah, itu juga online, karena online itu kan tidak satu majelis akad gitu. Karena dia gimana cara menukarkannya, kan nggak bisa, ya, harus ketemu. Emas itu kalau pengen ditukar dengan emas itu gimana, kalau online kan nggak bisa. Nah, kalau uang mungkin masih bisa, ya, transfer. Nah, pihak sana langsung transfer. Cuman kalau emas itu kan nggak bisa transfer, harus ada penundaan pasti. Nah, itu maka memastikan harus adanya online. Tidak boleh adanya online. Nah, maka beli emas itu nggak boleh online, harus offline. Juga nggak boleh kredit. Harus kontan. Nah, konsekuensi kontan itu tadi. Konsekuensi majelis akad itu harus di tempat itu tadi, ya. Nggak boleh kredit dan juga nggak boleh online. Itu kalau jenisnya sama. Nah, ini kalau jenisnya berbeda. Misalnya emas ditukar dengan perak, ya, atau perak ditukar dengan emas, atau kurma ditukar dengan gandum, atau rupiah dengan dolar, maka ketentuannya satu aja, yaitu harus kontan, tidak boleh kredit dan online. Berarti, adapun kuantitas takaran timbangan nominal boleh beda, tidak mesti sama, ya. Tadi 17.000 rupiah ditukar dengan 1 dolar, ya, satu gram emas ditukar dengan 12 gram perak, ya. Kemudian atau 1 kilo kurma ditukar dengan 3 kilo gandum. Nah, itu boleh, nggak apa-apa, asalkan kontan, ya, saat itu juga. Nggak boleh ada penundaan. Begitu. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pengecualian barang riba. Nah, ini pengecualian barang riba. Ya, adapun untuk emas dan perak, jadi tadi hukum asalnya begitu, ya, harus kontan dan juga harus sama, nggak boleh online, nggak boleh kredit. Ya. Ternyata, ya, setelah ditelusuri oleh para ulama, ada pengecualian. Nah, ini pengecualian tapi tidak untuk semua barang. Adapun untuk emas dan perak, termasuk juga mata uang kertas, tidak ada pengecualiannya. Jadi apa? Tidak boleh dijual secara online dan kredit. Jadi mengikuti hukum yang telah dibahas sebelumnya. Adapun sisanya 4 barang ribawi, ya, gandum, juwawut, kurma dan garam, boleh dijual secara kredit atau dijual secara online dengan syarat, nah, dijual dengan akad salam atau dikreditkan, ya. Kalau misalkan nggak dengan akad salam, berarti dilakukan dia pengen utang nih, beli beli kurma, ya, beli kurma utang, boleh, tapi harus dengan jaminan, ya. Ya udah, saya jaminkan HP ini kepada Anda. Harus ada jaminan atau akad rohan. Atau jika tidak dengan akad salam atau rohan, maka boleh dijual belikan dengan syarat sudah saling percaya atau sudah saling mengenal, ya, akad saling percaya. Jadi yang misalkan apa? Ya, ini berarti mengharuskan orang tersebut memang udah kenal, ya, bukan orang asing, memang bukan juga orang yang baru pertama bertemu, tapi memang dia udah kenal, ya, udah punya maklumat berkaitan dengan orang tersebut dan juga dia udah terpercaya gitu orang. Ya, berarti ini orangnya udah kenal, udah saling percaya, udah pernah melakukan muamalah dengannya. Maka ketika udah sampai pada derajat itu, maka nggak masalah, ya. Misalkan, ya, ke warung kan biasa nih, warung tetangga nih kan udah sering kenal, udah sering main atau sudah sering ngobrol dan seterusnya, maka bilang gini, saya ngambil dulu, ya, garam 2 kilo, nanti saya bayar. Nah, itu bukan dengan akad salam,
nggak ada barang yang dijaminkan kan, kita tidak memberikan jaminan kepada si tukang jualannya kan, cuman bilang itu aja dengan saling mengenal atau saling akad saling percaya itu, maka ya udah dia memberikan garam yang diminta, kemudian juga dia menerima uangnya dibayarnya nanti ya gitu. Nah itu boleh ya kalau misalkan seperti itu ya. Tapi kalau kita misalkan ya ini kita nggak pernah ke tempat itu dan juga nggak tahu pedagang itu, tahu-tahu minta utang ya, ini saya ambil dulu boleh nggak kurmanya, nanti saya balik saya bayar besok ya, meskipun dibilang oh ya udah nggak apa-apa Bu. Nah padahal dia sama penjualnya itu nggak ada saling mengenal sebelumnya. Nah, otomatis ketika nggak ada saling mengenal kan nggak ada saling percaya ya, maka kepercayaan yang dibangun saat itu belum mencukupi, belum mencukupi untuk menjadi syarat ini, maka itu belum bisa gitu. Berarti harus apa? Ya udah nih sebagai jaminannya bahwasanya saya akan bayar, ini saya berikan HP saya kepada Bapak ya untuk bos menjamin bahwasanya saya ini akan kembali dan membayar kurma ini. Oke, siap Bu. Nah, itu boleh. Itu dengan akad rohani benar. Nah, seperti itu. Nanti penjelasan lebih dalamnya terkait pengecualian akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya itu khusus membahas tentang pengecualian barang juga ya. Jadi kesimpulannya, adapun barang emas dan perak termasuk mata uang tidak ada pengecualian. Ini benar-benar ketat. Tapi untuk sisanya gandum, jawa, kurma dan garam itu boleh dijual secara kredit atau online. Ya. Tadi ya tidak mesti kontan. Nah itu ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya ada tiga kesimpulannya dan ini setiap nomornya 1, 2, 3 ada dalilnya. Ya, jadi pengecualiannya bukan dengan akal tapi dengan dalil ya, dengan syariat. Begitu juga hukum ini ditetapkan dengan syariat maka pengecualiannya juga harus dari syariat ya, bukan dari akal. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sampaikan. Ya, silakan. Kalau ada. Khusus untuk garam, apakah berlaku untuk semua jenis garam? Contoh, katon garam Himalaya. Iya, untuk garam itu semua jenis garam. Ya, mau garam merek apapun. Ya. Nah, selama itu masih dibilang garam oleh masyarakat, oleh orang banyak, maka itu dikatakan garam. Silakan, saya lagi. So, kalau serial misal enggak, kalau udah pengolahan ya, udah pengolahan, udah masuk ke barang pengolahan, nah ini udah enggak masuk ya. Karena meskipun biskuit itu dari gandum, tapi itu udah tidak dikatakan tidak masuk kalimat bur ya. Syair. Nah, bur syair itu murni emang itu ini makanan pokok ya. Jadi kalau udah diolah menjadi aneka macam makanan, maka itu nggak termasuk barang peribawian. Ya memang murni itu gabah atau murni makanan pokoknya itu ya. Seperti itu. Kayak kurma nih, kurma itu buah kurmanya. Tapi kalau udah diolah menjadi aneka varian itu udah nggak termasuk. Ya, seperti itu ya. Ya boleh barang yang di ya yang dibayarin di konten itu ada empat ya tadi ya. Nah, ini saya share lagi supaya ya. Ada empat ini. Nih, ya barangnya. Ada gandum, jewawut, kurma, dan garam.
Nah, ini boleh dijual secara kredit atau dijual secara online, maksudnya tidak kontan. Gitu. Ya, itu ada empat. Adapun emas, perak, dan mata uang, kertas itu tidak bisa dilakukan secara online atau secara kredit ya. Harus cash and carry yang harus di tempat. Ada lagi? Jual itu barang ini makanan pokok ya, makanan pokok atau dia semacam gandum ya. Cuman dia jenis gandum yang level rendah gitu. Jadi ya ibarat kalau beras tuh ada beras miskin, nah itu gandum itu juga ada level-levelnya, itu jual itu paling bawah. Ya kalau sekarang itu di Indonesia jewawut itu jadi makanan pakan burung ya, pakan hewan. Dulu katanya jewawut itu menjadi makanan manusia, menjadi makanan orang. Tapi sekarang sudah berubah, orang pada makan nasi, bukan lagi makan jewawut. Bahkan ya konon ya, kalimat jewawut itu nanti yang akan menginspirasi Jawa itu ya, Jawa. Jadi ada kaitannya dengan jewawut karena masyarakat Jawa dulu sering makan jewawut. Yaitu walau alam, cuman Anda pernah mendapatkan info seperti itu. Ya intinya makanan serial barley ya, kalau bahasa Inggrisnya barley. Makanan serial. So, kalau ada penukaran uang, sobek, apakah boleh? Misal uang 100 ribu yang sobek ditukar dengan 10 ribu. Nggak boleh ini. Nggak boleh. Karena ini termasuk ya riba, riba fadl ya, ada selisih. Adapun sobek nggak sobeknya itu ya itu urusan lain ya. Selama uang itu masih berlaku di masyarakat, kemudian juga masih digunakan, maka ya udah ditukarnya normal aja. Ya sama juga ini kasusnya, misalkan uang buluk ditukar dengan uang bagus, nggak seimbang, nggak boleh juga. Kalau kita ingin belanja dengan uang yang sudah cocok ataukah sah, juga sah, boleh boleh sah jual beli gitu. Soalnya uang itu yang kita pegang ini hari sebenarnya nggak ada harganya itu ya, kalau dalam pandangan Islam itu, karena mata apa uang ini sekarang ini intrinsiknya itu jauh dari nilai ekstrinsiknya. Jadi nilai ekstrinsiknya sekarang itu pembuatan mata uang rupiah itu mungkin harganya itu berapa ratus perak itu. Untuk mencetak uang 1.000 sama 100.000 kan cuma beda warna sama nomornya aja. Nah, cuman tadi ya, nah, dikarenakan apa mata uang sekarang sudah tidak menggunakan emas dan perak, maka nggak di backing oleh emas dan perak, maka tadi ya cenderung sekali rentan dengan krisis ya, rentan dengan terjadinya naik turun mata uang. Ya sebenarnya secara tidak langsung riba juga itu ya, cuman cuman karena itu apa namanya di sekarang ini ya, itu termasuk debu-debu riba lah. Kalau dalam hadisnya itu kan sayati alannasu zamanun ya, saya akan datang kepada manusia itu suatu zaman yang mana seorang itu tidak bisa terbebas dari riba ya, kecuali ila asobat suhu baru ya, kecuali dia akan terkena debu-debu riba. Nah itu uang-uang kertas sekarang yang nggak dibikin emas perak itu yang ini sebenarnya itu debu-debu riba. Kita menukar nih misalkan HP, yang mana HP itu kan ada nilainya tuh, atau menilai barang itu ada nilai, dengan uang, uang itu nggak ada nilainya. Buktinya ada, buktinya uang itu nggak ada nilainya Pak. Kalau pemerintah mengatakan 100.000 yang gambar Soekarno Hatta sekarang ini udah nggak berlaku lagi, udah nggak berlaku tuh, transaksi semua hari itu batal semua tuh. Besoknya
ngecek nggak uang itu cuma hanya jadi sekedar selembar kertas yang nggak ada gunanya. Ya itu uang-uang yang lama kita misalkan punya uang lama yang dulunya berharga sekarang udah nggak berharga, itu menunjukkan uang itu kan tadi ya apa namanya dia itu berlaku dikarenakan ada kebijakan pemerintah ya. Tapi kalau emas dalam Islam berlaku terus ya, sampai sekarang masih berlaku emas ya. Meskipun sudah tidak jadi mata uang, emas itu tetap berlaku, bahkan nilainya cenderung stabil gitu. Baik. Saya pernah makan jewawut setelah peristiwa pemberontakan di Jakarta sedikit. Iya. Ibu Elia Ranti ya pernah makan jewawut setelah peristiwa pemberontakan Gate 30 SPKI 1975 di Jakarta. Afwan. Ustadz izin bertanya, kalau untuk beras apakah disamakan dengan gandum sebagai makanan pokok yang tidak boleh dihidang? Enggak disamakan. Beras tidak termasuk barang ribawiyat. Hanya enam itu aja, hanya enam. Tidak disamakan. Dengan dalih makanan pokok, enggak disamakan. Meskipun sebagian fuqaha, sebagian ulama itu ada yang menyamakan ya. Termasuk beras nanti ada juga ya. Nah, cuman ini menurut pendapat yang paling roji, ini hanya terbatas terhadap enam itu aja ya. Untuk beli emas, kalau saling percaya, apakah boleh dengan tidak kontan? Misalnya emasnya diberikan hari ini, bayar transfer besok. Enggak boleh. Emas itu enggak ada pengecualiannya. Ya. Seperti itu. Kalau sekarang jual itu sudah jadi jajanan seperti tiwul, jagung, empok, apakah boleh ditukar dengan beras sebagai makanan pokok? Ya, itu kalau sudah dijadikan sebagai makanannya, ya, jewawut itu tadi ya. Apakah masih masyarakat itu masih mengenal itu jewawut atau hanya mengenal ini bahan dasarnya dari jewawut? Nah, cuman nanti makanannya ini udah macam lagi, udah beda lagi namanya. Kalau kalau sudah beda lagi, ya maksudnya bukan jewawut tapi sudah diolah kemudian sudah masuk ke apa namanya masa pengolahan dan sudah menjadi makanan jenis baru lagi yang mana sudah di situ dicampur banyak hal, ya ini udah bukan jewawut lagi ya. Sebagaimana tadi ya, bahkan saya mendapatkan ya ulama mengatakan tuh jus kurma tuh, jus kurma itu bukan bukan termasuk kurma ya. Padahal itu kurma yang dikasih yang di blender doang kan. Jadi jus kasih gula sama es. Itu sudah tidak lagi menjadi kurma. Karena kurma yang dimaksud adalah kurma buah itu. Tapi kalau jus kurma itu sudah bukan lagi kurma gitu. Nah, begitulah berarti maksudnya berarti dari sini dapat dipahami kalau sudah diolah ya. Berarti yang tadinya bukan lagi produk yang memang dari alam itu tapi sudah diolah menjadi makanan yang beraneka ragam, maka itu sudah tidak lagi termasuk dari yang dimaksud dalam hadis tersebut. Seperti itu. Saat kalau uang sobek kan nggak bisa dipakai alat tukar, warung aja nggak mau menerima. Misal setengah bagian uang habis dimakan rakyat, tapi kalau masih ada nomor serinya itu masih bisa ditukar, tapi tidak sama. Misal uang sobek 100.000 tinggal setengah bisa dijual dengan 200.000. Ini yang berkembang di sekitar saya, Ustaz. Kalau ditukar kembang itu kalau nggak salah tetap harganya balik kan. Kalau misalnya kita punya uang sobek 100.000 nih, selama masih ada nomor serinya, kemudian kasih kembang itu. Itu dikasih banknya berapa ya? Kayaknya masih 100.000 deh. Gitu ya. Tapi kalau ditukar ke orang ya pasti mau, pasti nggak mau lah. Karena ini udah nggak berlaku. Nanti sama dia mungkin ya selama itu masih lengkap, nanti masih bisa diubah sama dia jadi uang seperti beneran. Ya, uang sobek itu masih dikategorikan uang kan ya? Uang meskipun sudah nggak mau ya dikarenakan tadi emang nggak laku. Karena siapa yang mau menerimanya? Cuman karena masih dikategorikan uang mata uang, ya itu masih bisa dipakai. Kapan tidak lagi dikategorikan mata uang? Ketika pemerintah mengatakan mulai saat ini pecahan ya tadi ya, misalkan 100.000 itu nggak berlaku lagi, yang berlaku aja adalah pecahan 200.000 misalkan seperti itu, 100.000 udah nggak berlaku lagi, udah itu berarti udah bukan mata uang meskipun masih utuh.
itu dikatakan sudah tidak berlaku dan itu sudah dikatakan tidak mata uang. Tapi kalau masih masih ada masih mata uang ya masih kategori mata uang ya meskipun itu sobek ya tapi karena masih dikatakan mata uang maka itu masih diterhitungnya mata uang. Ketika terjadi pertukaran ya itu pertukarannya harus nominal meskipun tadi ya kualitas uangnya itu tidak bagus. Nah, karena yang diinginkan oleh syariat di sini bukan kualitas ya, tapi kuantitas. Pernah ya saya sampaikan kurma ajwa itu dengan kurma biasa itu ketika ditukarkannya itu beda padahal kita tahu secara kualitas itu kurma ajwa itu lebih mahal ya bisa 200 ribuan sekian tapi kurma biasa itu bisa cuma 20 ribu ya, itu kalau ditukar sekilo dengan sekilo rugi itu maka apa tapi kalau dia ditukar yang maksain pengen dengan kurma maka dia nggak boleh menukarnya itu ya 20 kilo kurma biasa dengan 1 kilo kurma ajwa nggak boleh itu riba itu. Meskipun kualitasnya itu mungkin dari segi kualitasnya itu beda, cuman karena itu kuantitasnya berbeda, ya nggak sama, maka itu nggak boleh ya. Gitu. Jadi solusinya tadi ya harus tukar dulu, ya. Tukar dulu kepada yang lain. Ya jadi kalau kualitas itu memang di sini nggak terlalu diperhatikan, cuma diperhatikan ya kuantitas saja. Ya, ada 6 barang ribawiyat itu ada emas, perak, gandum, jewawut, garam, dan apa namanya kurma ya ada 6. Emas, perak, gandum, jewawut, garam, dan kurma ada 6. Nah, termasuk mata uang, mata uang masuk ke dalam emas dan perak. Enggak ya pokoknya kalau misalkan uang itu ada aib tinggal diberitahukan aja kepada si penjual atau pembelinya ini ada aibnya gitu dalam hadis itu dikatakannya siapa yang menyembunyikan aib maka dia berkahnya itu dikurangi ya tapi kalau dia menjelaskan aibnya maka burikat si fi baihi ya maka diberkahi pada penjual penjualannya atau dalam aktivitas jual-beli. Ya, seperti itu ya. Jadi, itu nanti bicara tentang aib. Nah, kalau ada aib itu harus dikasih tahu. Entah aibnya pada barang atau pada uang. Jadi, jangan digulung-gulung ya, kalau uang ada aibnya. Atau barangnya jangan disembunyikan kalau uang kalau barangnya ada aib, tapi harus diberitahukan. Seperti itu. Kalau nggak diberitahukan itu berdosa dia, karena menyembunyikan aib. Ini pernah terjadi pada bendahara masjid yang megang uang masjid ternyata pas mau ditukar uangnya habis sebagian dimakan rakyat yaitu ditukar ke bank aja itu masih bisa loh ya itu tukang jual uang sobek itu gimana dia paham fikihnya nggak kalau nggak paham fikihnya nggak bisa dia kan tukang jual sobek dia menerima uang 100 ribu ya dibeli sama dia 20 ribu nanti sama dia itu tukar ke bank tuh dapat lagi 100 ribu tuh untung dia. Kayaknya nggak bisa tuh. Ya, tukang jualan uang sobek itu gimana nggak bisa ya. Kecuali uang sobeknya itu beda mata uang. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama mata uangnya nggak bisa. Ya, kecuali dibelinya dengan dolar. Atau dibelinya dengan barang. Itu nggak apa-apa ya. Misalkan 100 ribu sobek ini dapat, misalkan ya, misalkan misalkan 2 kilo atau 3 kilo beras. Boleh itu, nggak apa-apa, boleh. Ya itu kayak jual beli biasa kan, cuman bedanya seharusnya 100 ribu itu bisa dapat misalkan 10 kilo beras, hanya dapat 2 kilo atau 3 kilo beras. Nah, itu nggak apa-apa boleh. Tapi kalau ditukar dengan uang yang langsung itu 20 ribu atau tadi 30 ribu itu nggak boleh, riba itu. Meskipun sobek ya. Ya karena nanti tukar sama dia tuh ke bank tuh, dapat lagi itu 100 ribu. Untung dia 80 ribu. Nah itu ya, memang terkadang beberapa yang ada di masyarakat kita itu perlu dikoreksi ya. Ya inilah makanya pentingnya kita belajar Islam, belajar fikih agar aktivitas kita sesuai dengan hukum syariat gitu. Biar nanti ketika kita menjalankan kehidupan itu, kehidupan kita penuh dengan pahala, penuh dengan keberkahan. Ya, bukan hanya penuh dengan keuntungan, tetapi penuh dengan keberkahan dan pahala.
Maksud saya jadi Cibowon sekarang misalnya fungsinya sudah bukan sebagai makanan pokok, kalau itu kan dengan beras yang dipakai sebagai makanan pokok. Ya, Jewawut meskipun sudah tidak lagi jadi makanan pokok, tetapi kalau masih dikatakan Jewawut, ya, tapi tadi jadi makanan burung atau makanan yang lainnya ya, itu masih dikatakan Jewawut. Maka ketika ditukar dengan Jewawut yang semisalnya itu harus sama nominalnya. Cuman kalau ditukar dengan beras ya, yang penting kontan, yang penting kontan, nggak boleh kredit. Ya, kecuali tadi ya, pengecualinya. Intinya kalau mau amannya mending kontan. Kecuali pengecualiannya yang kita belum bahas. Ya boleh, kalau itu karena dengan beras boleh. Jika sudah terjadi karena tidak tahu berarti harus tobat. Iya harus tobat. Harus tobat, jadi nggak mau ngulangin lagi. Ya tobat itu, menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tiga ya caranya. Amla damu taubatun dalam hadis itu. Pertama harus menyesali, kemudian harus ikhla anil maasi, harus meninggalkan perbuatannya itu saat itu juga halal faur, kemudian al azmu ala tauda ilaihi marotan ukhra, nggak boleh, harus berazam berjanji pada diri sendiri pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau ada berkaitan dengan harta manusia maka tambah satu lagi yaitu reddu ma ukhidat, ya, mengembalikan apa yang sudah diambil ya, atau meminta maaf seperti itu. Saya ada mendengar jika orang menitip uang 100.000 dengan 2 lembar 50.000 untuk diberikan pada seorang, tapi orang ketitipan ini butuh uang 50.000, maka ditukar uangnya dengan lembaran 100.000 dengan uang ditipan 2 lembar 50.000 tadi. Katanya termasuk haram, apakah memang demikian? Katanya barang titipan tadi telah sesuai dengan amal yang ditipkan syukran. Ya, kalau barang titipan, kalau dia misalkan bilang ini nggak boleh dipakai ya, pokoknya saya mau zat barang ini yang diberikan kepada orang itu, maka nggak boleh itu dipakai tuh. Ketika dia memakainya berarti dia melanggar amanah. Tapi kalau dibilang tolong saya titip ya, nih 100.000 dengan 50.000-an gua kepada orang tersebut ya. Nah, berarti kalau kayak gitu kan yang pengen disampaikan intinya adalah nominalnya kan, nggak mesti dia harus 100.000, nggak mesti dia harus 50.000-an dua, tapi yang mesti apa nominalnya itu, yaitu jumlahnya 100.000 sampai kepada orang tersebut. Nah, maka kalau dia pakai di jalan itu dia namanya meminjam. Meminjam berarti ketika meminjam berarti dia harus ngebalikin yang serupa gitu, yang senilai. Nah, nanti konsekuensi akad pinjam meminjam atau qard itu nanti cukup lumayan ini ya, lumayan agak banyak yang nanti berkonsekuensi. Misalkan nih, kalau dia meminjam berarti dia nggak boleh mengambil manfaat dari selama meminjam, nggak boleh mengambil manfaat dari yang kepada orang yang meminjamnya. Kalau misalkan dia tadi naik motor, naik motornya itu motornya si yang meminjamkan, ya. Dikarenakan dia udah meminjam uang, maka konsekuensinya itu akhirnya motor tersebut mendapat apa namanya ini kan bermanfaat ya, maksudnya dia mengambil manfaat dari pinjam meminjam itu. Ya nanti lah cukup agak-agak lumayan ini penjelasannya. Intinya kalau yang ditanyakan seperti ini tadi ya, kalau disyaratkan zat uang yang sampai maka nggak boleh diambil, kemudian meskipun kita nanti mengembalikan. Tapi kalau hanya ya yang penting nominalnya, yang penting maksudnya sampai, yaitu 100.000 tanpa lagi melihat apakah yang sampai 100.000, 50.000-an dua atau 100.000-an secara langsung atau 10.000-an 10 lembar. Nah, itu nggak apa-apa ya. Selama dia nanti mengembalikannya sesuai dengan hukum mengembalikan pinjamannya itu harus senilai, semisal. Gitu. Kalau di money changer, tukar-menukar uang yang beda jenis tapi berbeda nilai. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kontan. Kalau ditukar di money changer, yang penting kontan. Ya, pasti money changer kontan kan? Tapi kalau nggak kontan tuh nggak boleh. Iya, silakan. Oh ya, kita udah berapa ya? Udah lama nih. Ustadz, apa hukumnya jika kita memakai uang seorang yang dia titip dibelikan suatu barang?
Kita ada uang, tapi biar cepat, maka uang dia dulu. Nanti pas beli barang yang dia mau pakai, uang kita. Jika kita memakai uang seorang yang dia titip dibelikan suatu barang, kita uang, kita ada uang, tapi biar cepat memakai uang dia dulu. Nanti pas beli barang yang dia mau pakai, uang kita. Ya tadi ya, intinya ketika dia tidak mensyaratkan uangnya itu, ini aneh titip ya ke antum untuk beli barang ini. Nah, antum nggak boleh pakai uang ini ya. Pokoknya antum nggak boleh pakai uang ini. Ada syarat tuh, nggak boleh pakai uang ini. Kenapa? Ketika itu dia nggak boleh pakai itu uangnya. Nah, cuman kalau nggak ada syarat, nah ini sebenarnya masih syubhatnya. Syubhat itu apa? Tadi ini boleh atau nggak boleh, masih antara boleh nggak boleh. Nah, itu asalnya syubhat ini tinggalin aja ya, tinggalin tadi ya. Berarti dia izin dulu, asalnya izin dulu, baru boleh pakai kalau diizinkan. Tapi kalau nggak mau izin, maka ya asalnya dia tidak memakai karena syubhat. Ya, tapi kalau dia masih memakai ya, ya udah dia kena perkara syubhat. Ya, perkara syubhat itu ya perkara yang tidak ahsan, tidak baik ya. Tapi tidak berdosa, cuman ya tidak baik. Ya. Seperti, kurang lebih ya seperti kayak kita meninggalkan ibadah sunnah. Itu kurang baik kan, meskipun tidak dosa. Baik, mungkin itu. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan lagi di pertemuan yang mendatang. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Mungkin biar biar dijawab. Kalau ditransfer tapi masih di satu tempat, bolehkah Ustaz pernah beli logam mulia di satu tempat ketika melampaui jam 15 diminta untuk menunaikan transfer? Ya, meskipun satu tempat, tapi kalau ada penundaan itu nggak boleh. Yang penting penundaan ya, nggak boleh ada penundaan ya. Yang penting tadi kalau nggak ada penundaan itu boleh. Tapi kalau penundaan meskipun satu tempat atau beda tempat itu nggak boleh juga. Yang penting nggak ada penundaan. Ya ketika dia beli ada barang saat itu juga. Ya kalaupun barangnya harus menunggu, ya udah dia tunggu dulu. Berarti akadnya nanti aja ketika barangnya udah ada. Ketika barang ada baru akad lagi. Adapun tadi itu hanya ini aja lah, hanya tawar menawar aja dulu. Adapun akadnya nanti ketika barangnya itu sampai, ketika barangnya sampai, tadi logam mulia sampai, emas ya, logam mulia ini emas dan perak ya. Adapun logam mulia yang lain ini selain emas dan perak itu nggak masalah, ada penundaan ya. Ya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari Anda pribadi. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian ini dengan istighfar dia kali dan doa kafundis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.